mau ambil daun ya untuk masak ikan. Kita mau pepes ikan. Ikan laut dipepes menggunakan daun simpur, tapi dimasak. Nah, ini cara baru lagi, dibakar menggunakan oven lagi. Nah, dengan pembakaran kompor gas ya. Ayo kita lanjut dulu cari daun. Ada lupa bawa pisau tadi. Oke, kita sudah dapat ya daunnya. Nah, segini cukup semua. Ada yang muda juga, kita ambil campur-campur ya. Oke, yuk kita lanjut jalan. Bawa ini, bawa Chester sama Juli ya. Kita jalan-jalan sambil bawa cari daun. Aduh, terpaksa pakai gigit ya. Tadi lupa bawa pisau, bawa parang. Harus ada tahu cara menggigit daun simpur karena kita tidak punya pisau. Potong barangnya lupa lagi. Oke, kita lanjut ke arah sana, kita mau jalan-jalan. Sebelumnya kita coba lihat dulu pemandangan sekitar sini ya. Ayo ikut. Mana mereka? Juli mana? Juli ketinggalan. Ini Chester nih di sini. Aduh, pelan lalu. Chesternya ketinggalan. Nah, ini dia yang ketinggalan. Halo. Ini dia anjing Jepangnya Juli. Tadi ikut dia ketinggalan dia. Dia kurang terbiasa ya. Nah, tuh Chester, coba lihat Chester. Tuh, itu sudah terbiasa di hutan. Nah, ini agak kurang nih yang satu ini, yang kecil. Nah, oke, perkenalkan sekali lagi. Memperkenalkan Juli, mitra Chester, anjing pemburu. Mari ikuti kami jalan-jalan cari daun. Tadi udah cari daun ya. Kita lanjut jalan lagi, sambil pulang. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, cari daun dan jalan-jalan Chester dan Juli sudah selesai ya. Kita akan pulang. Sebelumnya kita lihat dulu pemandangan di sekeliling bukit ini. Saat ini jam menunjukkan jam 5 sore, kurang 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, cuaca cerah hari ini. Tampak langit putih ya. Coba kita lihat sekeliling seperti apa kondisi alam di sini. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nah, kebetulan saat ini di depan saya ada pelangi ya. Nampak nggak? Lihat tanda dari sini pelangi. Coba saya zoom ya. Nah, itu dia. Temani pelangi pada hari ini. Coba kita lihat kondisi sekeliling. Kita putar 180 derajat kanan, pemandangan dari atas bukit atau bukit apa namanya ini. Letak bukit ini dekat sekali dengan Kota Bengkayang. Ini di depan kita nih Kota Bengkayang. Kota Bengkayang ini di bawah lain kita. Nah, ini sudah matahari sore ya. Ini kami kalah
Nah, ini ada pemandangan bukit-bukit juga di sini. Ini adalah kondisi sore hari. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video kita yang akan datang. Saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video kita yang akan datang. Terima kasih. Chester, Julie, ayo kita pulang. Ayo, ah, ini mereka bisa pulang. Ayo, ayo, ayo pulang, ayo, ayo pulang. Ini diasuh oleh Fabregas, kameramen dan editor kita. Ayo, ayo pulang, ayo, ayo, ayo kita pulang. Jalan dulu ya. Ah, ini Chester. Disusul Julie.